ini kami telah menetapkan tersangka dan menahan satu tambahan tersangka atas inisial AZA, bekerja sebagai koordinator, pengawas, atau supervisor dari 7 pelaku yang telah kami tahan sebelumnya. Mereka adalah tim shift malam di JICT. Mereka adalah shift malam yang bertugas memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan bongkar muat kontainer. Mereka melakukan kegiatan mengoperasikan kren untuk mengangkut memindahkan kontainer. Dan pada saat kita lakukan penindakan, mereka sedang bertugas saat itu. Untuk nominalnya berapa sih Pak yang ditutup? Bervariasi, apabila 5.000 ditolak oleh para pelaku, maka dari pengemudi truk menunjukkan uang yang lebih besar lagi, 10.000 maupun 20.000. Dari hasil pengungkapan 8 pelaku ini, total sudah hampir 2 juta yang kita sita uang dari para pelaku. Dia adalah supervisor, pengawas dari para operator kren. Tetapi dia juga, hasil pemeriksaan dia mengetahui adanya pungutan-pungutan tersebut dan dia mendapat bagian. Ya. Pak, ini kan si tersangka yang berdepan itu kan supervisor, Pak. Ya. Nah, atasannya si supervisor ini apakah mengetahui, Pak, aksinya atau selama ini tertutupi atau seperti itu, Pak? Masih kita lakukan pendalaman karena informasi dari hasil pemeriksaan, uang ini mereka bagikan untuk tim mereka sendiri. Jadi pada saat di akhir jam penugasan, mereka kumpulkan, menghitung, dan dibagi. Seperti itu. Timnya berapa orang, Pak? Timnya yang sudah kami ungkap 8. Satu shift di salah satu kawasan bongkar muat ini. Pak Kapolres, untuk menegaskan aja, dia supervisor di JICT gitu ya? Supervisor karyawan outsourcing yang dipekerjakan di JICT. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!